Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Goblo 51. Untuk hari ini, gue rencananya mau ganti beberapa spare part di motor gue di dealer resmi. Nah, ini part-part yang mau gue ganti ya di motor R25 gue. Jadi yang pertama itu ini per kopling. Terus yang kedua ini kanvas kopling. Yang ketiga ini plat kanvas kopling. Yang keempat ini topi klep atau sin klep. Nah, jadi gue mau jelasin dulu ya. Untuk per kopling ini, sebenarnya gue nyari yang original karena teman-teman gue bagus yang original. Cuman karena mesin intinya lama, udah 2 bulan gue mesin gak datang-datang. Nah, akhirnya gue cari di bengkel-bengkel aksesoris biasa, gue dapet yang TDR ini. Bedanya adalah kalau per seperti ini biasanya lebih keras karena dia per racing gitu kan. Jadi kopling itu akan lebih keras. Dan kemungkinan nanti kalau misalkan mau gue pasang, gue paling cuma pakai 2 per aja. Jadi 2 per yang lainnya itu gue masih pakai yang lama karena per koplingnya 25 ada 4 ya. Nah, terus ini kanvasnya juga gue pakai merek yang Daytona ya. Ini juga sebenarnya katanya lebih bagus yang standar, cuma nggak apa-apa, gue mau nyoba yang ini. Nah, ini plat kanvas kopling juga ada baiknya itu sekali diganti. Kenapa? Supaya ini untuk memperlancar ya, karena kalau biasanya kalau udah lama platnya ini yang ada bintik-bintiknya ini suka hilang kalau misalkan udah 5 tahun. Jadi bintik-bintik ini gunanya untuk nyimpen oli ya, supaya kanvas tuh cepat halus. Nah, ini topi klep, ini part yang paling mahal sebenarnya, mahal karena jumlahnya banyak. Ini gue ganti karena gue mulai risih ada suara sedikit gelitik, tapi dikit banget di mesin gue. Jadi satunya ini harganya 125.000 apa nggak salah. Jadi gue beli 8 tuh ya, sekitar 1 jutaan lebih lah. Dan sebenarnya suara gelitik di mesin gue tuh sebenarnya masih terbilang halus sih. Cuma karena mungkin gue risih aja dengar suaranya dan gue penasaran nanti bakal pengaruh atau enggak di apa tenaga motor, jadi gue ganti aja. Itu di dalam video ini juga gue mau nampilin kalau performa atau speed motor gue ini pada saat belum diservis dan juga nanti pada saat setelah diservis. Udah nggak layun lagi. Nah, sebelum kita lari untuk video selanjutnya, mungkin gue mau sedikit infoin ke kalian beberapa part dari motor gue, aksesoris-aksesoris yang udah gue rubah yang mungkin ada efeknya nanti di speed motor gue ya. Yang pertama ini mesin dulu ya. Jadi mesin gue ini standar, masih sama seperti bawaan pabrik, cuman gue nambah CO nya jadi plus 8 aja. Yang kedua ini ban belakang. Jadi ban belakang gue tuh udah pakai velg yang lebarnya 5,5 inci ya. Terus untuk besar ban sendiri ini 170/60, jadi memang udah jauh lebih besar dari ukuran standarnya. Terus yang ketiga ini gearnya, gue gearnya pakai triple S yang apa ya, yang aluminium mungkin yang ringan, tapi matanya gue tambah karena kan mata standar itu kan 43, ini gue jadi 45 ya. Untuk knalpot sendiri gue udah pakai knalpot racing sih, karena enak aja gitu knalpot racing daripada knalpot standar. Terus ini gue pakai merek Sakura ya, yang bawaan dari dealer, jadi gue beli di dealer Yamaha. Terus ini ban depan juga cuma naik sedikit aja sih, nggak terlalu gede. Jadi standarnya kan 110/60, ini 110/70. Nah, ini gue naikin satu tingkat doang, 120/70. Tapi mungkin nggak terlalu ngefek ya sama speednya nanti. Untuk kilometer motor gue sendiri sebenarnya di sini udah sampai angka 50.000 ya. Nah, odo gue udah 59.000 sebenarnya, udah hampir 60.000. Terus motor ini gue beli itu bulan Maret 2015 dan sekarang udah bulan Desember 2020 ya. Jadi kira-kira motor gue ini umurnya udah 5 tahun 9 bulan ya. Nanti kita lihat gimana performanya, karena gue juga nggak mau sih sembarangan kalau ini apa kita main kebut-kebutan aja. Oke, tunggu karena potong, kita tes aja coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gua udah nyampe di alun-alun Cilacap ya. Jadi gua rencananya mau ke dealer Yamaha. Jadi dia tuh udah deket-deket daerah sini.
Guys, kayaknya gue gagal ya servis di dealer itu, karena gue rasa sih cukup mahal ya, karena di situ tadi gue tanya bongkar blok kanan ganti kopling doang tuh 100.000, terus untuk bongkar bagian head atas untuk ganti sin klep itu 250.000. dan pengalaman gue pernah ada bengkel di Purwokerto, itu buka head atas itu ganti sin klep lah, anggaplah itu cuma 150.000. dan gue pernah nanya di dealer lain untuk ganti kopling itu cuma 80.000, 85.000 lah. Jadi menurut gue harganya cukup lumayan jauh ya untuk ongkos gitu doang gitu. Jadi kayaknya gue bakal lari ke Purwokerto ya. Pelan-pelan masuk. Udah kosong ya koplingnya ya? Udah kemakan ya? Iya, udah kemakan. Tapi masih oke? Okay. Masih. Sekarang pasang kopling. Sekarang lama udah lemas banget belum? Iya. Ini soalnya keras banget kan parasing. Ini makan dua aja deh. Oke, mau pada bongkar kan. Jadi ini bongkar yang atas aja mas ya. Jadi kalau bongkar kan ini cuma bongkar yang atas aja. Ini beda ukurannya mas ya? Iya, ini ada selang-selangnya di sana. Ini bukunya guys, ada standarnya untuk R25 untuk celah klepnya. Ini masuk di cek dulu celah klep yang lama, ini sini belum diganti ya guys ya. Kondisi gimana? Aman ya? Belum. Tapi saya sama mas juga cuma di setting doang deh mas ya. Pas baru setting kemarin enak kan udah. Yeah. Cuman dia tetap aja sih. Padahal masih standar ya. Masih aman sama mau kena ya. Ini kurang in sama out sebenarnya beda nggak sih mas, sama aja ya celahnya beda ya. Guys, berhubung ini servis ya,
Jadi sekalian gua pakai karbon primer ini ada 2 makhluk, jadi ini 75 liter dipakai untuk 5 liter bensin. Karena motor gua kapasitas 14 liter, jadi gua pakai 2 karbon primer, jadi untuk bersihin karbon-karbon yang ada di dapur pembakaran. Oke, motor gua udah selesai dipasang spare part-spare part yang tadi mau gua ganti sekaligus di servis rutin ya. Nah, ini ongkos pasang gua di dealer itu ya, jadi totalnya itu 471 itu dengan rincian. Nih, ganti kanvas kopling 80.000, terus ongkos pasang chin clamp ini bongkar head ini 150.000. Terus ini gue sekalian servis biasa, gue beli Yamaha Loop Sportnya 157. Terus gue sekalian ganti air radiator itu 22.000. Terus gue tadi sekalian beli carbon cleaner itu 62.000. Jadi total servis 23.000, total yang spare partnya 241, jadi total 471.000. Jadi harganya ini sebenarnya murah banget ya untuk dealer ini. Oke guys, jadi gini, gue udah selesai ya ganti kanvas kopling. Coba gue tes tip speednya ya. Sekilas yang gue rasain dari koplingnya, karena mungkin koplingnya baru tadi, gue agak kaget gitu pas buka gas, udah ngejep banget, responsif banget ya. Tadi yang paling parah sebenarnya adalah kanvas kopling. Dan apa, rumah kopling gue tadi katanya udah sedikit kemakan, cuman is okay, katanya masih bisa ditoleransi ya. Jadi nggak parah. Untuk sinklet katanya sih sebenarnya masih standar memang tadi, karena maksimal itu kan 13 mm, apa nggak salah, maaf ya kalau salah ya. Cuma tadi punya gue tuh masih 12 lebih lah gitu. Cuma karena gue nyari isi, jadi ya udah kita tes ya. Ah udah nggak ngayun lagi kan. Oke, di situ aja. Jadi perbedaannya satu, memang lebih responsif. Untuk koplingnya lebih baik daripada yang pertama. Jadi kalau misalkan di test drive yang pertama tadi itu kan gua pas naik gigi itu ada kerasa ngayun ya, karena memang udah gosong banget tadi gue liat koplingnya. Oh, nanti gue tunjukin ya bentuk gosongnya. Nah ini dia part-part bekasnya guys ya. Jadi yang pertama ini plat kanvas kopling. Plat koplingnya kita lihat dari dekat. Nah ini kondisinya udah hitam-hitam seperti ini ya. Tapi apa, bintik-bintiknya itu masih ada gitu. Jadi sebenarnya memang masih bisa, cuman lebih baik diganti aja sekalian karena kan murah kalau yang ini. Nah terus kita lanjut lagi, ini kanvas kopling. Nah ini kanvas kopling yang paling parah kondisinya. Coba kita ambil salah satu dekat. Jadi kanvas kopling ini udah hitam-hitam banget ya. Jadi harusnya kan dia aslinya tuh masih coklat warna merah gitu ya. Ini udah keras, terus udah hitam-hitam begini juga. Nah terus bedanya juga sama yang Daytona, kalau yang original ini kanvasnya kayak sedikit gitu, jadi celah-celahnya tuh jarang-jarang. Kalau misalkan yang punya Daytona itu dia kanvasnya lebih lebar, jadi lebih rapet dia celah-celahnya. Nah terus ini untuk yang sin clamp. Yang sin clamp ini kemarin dibilang itu masih standar, masih aman. Nah, terus ini yang per kopling. Jadi ini yang lama. Nah ini yang baru, ini sisanya yang baru. Karena gue cuma pasang dua, jadi dua pakai yang lama, dua pakai yang baru. Jadi ini kalau misalkan gue pencet ya pakai tangan. Ini kalau per asli ini gue kita pakai sama tenaga tangan ya. Ini dia masih bisa nih gue nekennya. Tuh, udah mulai lemes. Nah kalau per yang baru, apalagi per racing, ini lebih keras. Susah gue mencetnya, gue pakai dua jari atasnya tadi. Cuma tuh susah, lebih keras. Cuman dalam satu sisi, gue di sini bukan joki balap. Gue hanya hanya pengendara kasual biasa, dan gue tidak mengerti balap. Jadi kita perbandingannya gaspolnya itu gaspol pengendara umum ya, bukan pembalap. Jadi di sini bukan tentang skill, tapi tentang review motor setelah ganti spare part. Nanti ya guys, udah nonton ini, like dan subscribe ya.